Saya menentukan laki-laki ini untuk menjadi imam sholat saya selamanya pun memerlukan pemikiran. Dalam hitungan bulan, memang tidak dalam hitungan tahun, ya seperti itulah ketetapan dan ketentuan Allah, qadarullah dari Allah. Apabila jodohnya sudah datang, aku sebagai manusia, terlebih sebagai wanita, tidak bisa menolak dan mengelak lagi. Kalau ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah, jadi semiliaran manusia, jutaan manusia tidak menginginkan pernikahan ini, tetapi Allah ingin, pasti terjadi. Itulah ketentuan dan ketetapan Allah. Kalau orang muslim pasti iman terhadap qadarullah yang sudah Allah tetapkan. Pastinya jodoh ini juga sudah Allah atur di usia saya yang ini, di usia suami yang ini, di hari ini pun ketemu kalian silaturahmi, itu semua sudah diatur Allah. Ya. Jadi alhamdulillah pernikahan Indah ini berjalan dengan lancar. Suami pun membacakan akad nikah satu kali jalan. Luar biasa. Ini pernikahan yang sangat sakral yang saya dan suami impikan. Kenapa sangat tertutup? Karena suami menginginkan betul-betul sakral hanya keluarga, dari keluarga suami dan keluarga aku yang menyaksikan juhabat. Kemudian juga seperti teman-teman menyaksikan statement saya barangkali di beberapa bulan lalu, saya berbeda barangkali impiannya, ingin menikah hanya sederhana, tetapi sederhananya keluarga barat kan bisa terbayang ya, tidak mungkin sesederhana menurut pemikiran Anda, ya kan? Sesederhana dalam artian betul-betul opositnya dari panggung keglamoran saya, dari konser-konser saya, makeup pun lebih simpel, semuanya betul-betul impian saya terwujud, mendapatkan suami dari hasil doa mama saya, dari hasil malam Lailatul Qadar di tahun lalu di bulan Ramadan, Allah ijabah, tentunya insya Allah pilihan yang tidak salah, insya Allah yang diridhoi oleh Allah, artinya direstui oleh kedua orang tua. Barangkali itu saja. Jangan lupa subscribe ya.